Ini cocok nih buat Lia sebagai penggemar kopi, ada ya kan, dan juga pemirsa sebagai penggemar kopi lainnya. Ada festival kopi yang diselenggarakan di Ciamis, Jawa Barat. Kita harus ke sana nih, karena tujuan dari festival ini untuk memperkenalkan kopi Robusta asal Ciamis agar lebih dikenal luas. Selamat pagi, ratusan pengunjung dari berbagai wilayah memadati festival kopi yang digelar di Ciamis, Jawa Barat. Selain diperkenalkan ragam kopi khas Ciamis, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung proses giling serta roasting kopi. Tak ketinggalan, pecinta kopi bisa mencicipi nikmatnya kopi secara gratis sebelum membeli produknya. Setiap kopi akan berbeda rasanya ketika berada di tangan si peraciknya. Di Ciamis itu kan bukan hanya Robusta, itu kan banyak yang hybrid. Kebanyakan yang hybrid, yang lokal itu sedikit. Tapi semuanya bisa bersaing. Kopi Ciamis ini memiliki cita rasa khas dibandingkan daerah lain. Meski jenisnya Robusta, tetapi memiliki rasa sedikit asam layaknya kopi jenis Arabica. Selain menggelar beragam jenis kopi khas Ciamis, para petani kopi juga mengikuti lomba produk kopi khas masing-masing kecamatan. Festival yang digelar selama 4 hari ini diharapkan dapat menjadi gerbang memperkenalkan kopi khas Ciamis secara lebih luas. Deden Rahadian, Ciamis, Jawa Barat.